mantap. Ini kompensasi seperti ini yang kita harapkan. Alhamdulillah, di bulan suci Ramadan kita sudah kunjungan ke Gerobokan, mendengar keluhan petani. Bapak Presiden sudah menyetujui penambahan pupuk 2 kali lipat dari 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton. Jadi selesai, kemudian cara penyalurannya adalah sebuah sederhana. Kemudian target kita adalah pompalisasi yang dulunya tanam satu kali bisa menjadi dua kali bisa menjadi tiga kali. Air ini kita sedot pakai pompa. Ada pompa baru kita sudah berikan. Kami sudah siapkan pompa untuk Jawa Tengah itu 5.000 unit. Mungkin 5.000 sampai 10.000 unit kami siapkan karena ada 300.000 hektar tanah hujan yang tanamnya sekali bisa dua kali. Nah, sehingga produksi Jawa Tengah nanti meningkat. Meningkat lagi. Itu target kita turun, khususnya menangani, memitigasi risiko dampak El Nino yang ditimbulkan. Oke. Okay. Ya, nama saya Pak Sukarsi, atau di samping Kecamatan Bedung, Kabupaten Bedung. Nah, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada kementerian yang sudah membantu pompa yang tadinya itu desa sini atau wilayah sini itu cuma satu tahun satu kali tanam aja. Karena adanya pompanisasi ini banyak sekali membantu, akhirnya bisa dua kali dalam setahun. Selain itu ya tentunya dengan ini, dengan adanya pompanisasi kita mau tanam kapan saja bisa. Jadi bisa dimajukan juga bisa. Ya karena ada sumber airnya ini. Kalau di sini itu dikenal dengan kali mati, dulunya kali hidup karena dibangun bendung Lambu, akhirnya ini jadi kali mati dan ini menjadi salah satu ya sumber air yang bisa dimanfaatkan warga sini. Terima kasih Pak Menteri yang sudah memberi bantuan berupa pompanisasi, mudah-mudahan dengan adanya pompanisasi ini warga sini semakin ya hasil tanamnya lebih baik, lebih maju. Pak Amran Sulaiman, I love you. Woo!